Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dalam acara rapat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terhormat Ibu Anindya selaku direktur utama, yang saya hormati Ibu Afril selaku manajer pemasaran, dan yang saya hormati Ibu Zulfa selaku manajer produksi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan rapat yang membahas mengenai launching produk baru perusahaan. Untuk membuka rapat ini, mari kita bersama-sama membaca bismillah. Selanjutnya, kepada Ibu Anindya selaku direktur utama dipersilahkan untuk memimpin sekaligus membuka rapat pagi hari ini. Selamat pagi semua, terima kasih atas kehadiran pada acara rapat pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan rapat yang membahas mengenai launching produk baru yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2022. Untuk lebih jelasnya, akan saya berikan kesempatan kepada manajer produksi untuk menjelaskan lebih detail kepada Ibu Zulfa selaku manajemen produksi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai produk yang akan kita launching. Kami dari divisi produksi telah membuat ide dan inovasi berupa produk, yaitu ballpoint yang tintanya dapat dihapus. Di sini saya membawa sampel yang akan kita launching. Jadi, ballpoint ini memiliki dua sisi. Yang pertama, sisinya berupa tinta, yang kedua berupa penghapus. Baik, apakah ada kelebihan atau keunggulan dari produk tersebut yang nantinya akan bisa menjual produk tersebut dan dijamin atas lakunya terjual produk ini? Untuk kelebihan dari produk ini yaitu tintanya terbuat dari bahan khusus, sehingga tulisannya dapat dihapus layaknya saat menghapus coretan pensil, tanpa meninggalkan bekas maupun tidak mengotori maupun merusak kertas yang telah ditulis. Rahasianya terletak dari jenis tintanya, di mana dengan gesekan, maka tintanya dapat berubah menjadi transparan sehingga tidak terlihat. Penghapusnya pun satu set dengan penanya sehingga menjadi lebih praktis saat digunakan. Produk ini bernama Erasable Pen. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai produk ballpoint yang dapat ditulis. Terima kasih Ibu Direktur dan rekan kerja semuanya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Hal tersebut merupakan suatu inovasi yang menarik dan saya sendiri cukup senang untuk mendengarnya usulan tersebut. Tetapi tentu hal ini membutuhkan pemikiran yang cukup matang, terutama dari segi pemasaran kita. Bagaimana dengan strategi yang dilakukan agar produk yang kita launching ini dapat memperoleh pasar yang cukup luas? Silakan kepada Ibu Afril untuk menjelaskannya. Selamat pagi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anindya selaku Direktur Utama atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melakukan strategi pemasaran secara online, offline, dan juga membuat brosur yang nantinya akan disebar. Pemasaran online dapat dilakukan dengan cara membuat iklan di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Dapat juga dilakukan dengan menjualnya di platform belanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Karena media sosial tersebut sudah populer di kalangan masyarakat, selanjutnya yang dapat dilakukan dengan penjualan offline di berbagai alat tulis yang cukup terkenal seperti Gramedia, Togamas, Periplus, dan juga seluruh toko alat tulis yang ada di Indonesia. Lalu pemasaran juga dapat dilakukan dengan cara membuat brosur mengenai bolpen yang tintanya dapat dihapus dan dibuat dengan semenarik mungkin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Afril atas pemaparannya. Nah, untuk menanggapi persoalan pemasaran produk ini, apakah dari pengalaman sebelumnya terdapat kendala terkait pemasaran online tersebut? Terkait kendala pemasaran online hanya berada dalam platform TikTok, Bu. Karena kita belum memiliki banyak pengikut atau followers, maka konten yang kita buat pun sedikit sulit untuk menjual dan dilihat oleh banyak orang. Maka kita kurang dalam pencapaian target, begitu, Bu. Baik, akan saya urus terkait kendala tersebut. Terima kasih Bu Afril, dan saya juga akan memperpanjang kontrak iklan kita. Untuk dari itu, mempersiapkan hal tersebut saya minta kepada Ibu Nanda selaku sekretaris saya untuk mempersiapkan segala macam administrasi yang diperlukan oleh Ibu Afril.
Baik Bu, saya akan segera melakukan tugas saya untuk mengurus semua administrasi yang dibutuhkan Ibu Afril, mulai dari proposal pengajuan produk terbaru dan juga membuat surat-surat perizinan dan sebagainya. Terima kasih. Baik, sesuai dengan usulan, pendapat, serta masukan-masukan dari saudara sekalian, dengan penuh pertimbangan-pertimbangan yang matang, maka saya putuskan untuk menyetujui mengenai produk baru kita yang akan launching ini bernama Erasable Pen. Saya harap semua rencana ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan dapat meningkatkan mutu perusahaan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih kepada semua manajer yang telah berkenan hadir pada dalam rapat hari ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada sekretaris kita yaitu Ibu Nanda. Baik, sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah hadir pada rapat kali ini. Sebelum acara ditutup, saya selaku sekretaris akan membaca kesimpulan rapat hari ini. Pertama, kita akan meluncurkan produk baru. Yang kedua, yaitu produk tersebut bernama Erasable Pen dengan tinta yang dapat dihapus. Dan kelebihan dari produk ini yaitu tintanya terbuat dari bahan khusus sehingga tulisannya dapat dihapus layaknya saat menghapus coretan pada pensil, tanpa meninggalkan bekas maupun tidak mengotori maupun merusak kertas yang telah ditulis. Lalu memutuskan bahwa pemasaran yang digunakan melalui iklan yang terdapat pada media sosial, platform belanja online, toko alat tulis yang terkenal, dan membuat brosur yang menarik. Sekian isi rapat hari ini. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kose ngono ki. Mengapa tak mencoba? Nah.